Rasulullah, aku tidak bisa melihat Allah itu seperti apa. Kata Rasul, terus, bagaimana caranya aku ingin merasakan kalau Allah sedang tersenyum kepadaku? Kata Ibnu Umar, aku tidak bisa melihat wajahnya Allah. Tapi kalau aku ingin tahu seperti apa Allah tersenyum kepada hambanya, maka Rasul kemudian menjawab, wahai Ibnu Umar, kalau kamu ingin membuat wajah Allah tersenyum kepadamu, maka buatlah senyuman di wajah ibumu. Karena saat ibumu tersenyum karena kebaikanmu, ibumu tersenyum karena ulahmu, ibumu tersenyum karena kelakuanmu, ibumu tersenyum karena perilakumu, ibumu tersenyum karena prestasimu, ibumu tersenyum karena sesuatu yang kamu berikan kepadanya, di saat itu Allah sedang tersenyum kepada kamu sekalian. Sebaliknya, berarti saat teman-teman menguraikan air mata ibunya, membuat ibunya sedih, membuat ibunya pilu, membuat ibunya gelisah, berarti bahasa lainnya, teman-teman sedang membuat Allah murka dalam kehidupan kita. Ridhollah fi ridhol walidain, wasukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua, dan murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Pertanyaannya, inginkah teman-teman dihadirkan senyuman oleh Allah dalam hidupnya? Ingin Allah tersenyum sama kita? Ingin Allah cinta sama kita? Ingin Allah sayang sama kita? Ingin Allah berbuat baik dalam kehidupan kita semua kebaikannya? Maka mudah caranya. Ukirlah senyuman di wajah ibu kita. Jangan menyiksa orang tua dengan kerinduan. Kapanpun orang tua menginginkan untuk pulang, pulanglah, tinggalkan pekerjaan, tinggalkan istri, tinggalkan anak, kembali. Jangan siksa orang tua dengan kerinduan. Dia telah tersiksa untuk mengandung kita. Dia pun telah tersiksa untuk melahirkan kita. Dia telah tersiksa sewaktu menyusui kita. Ibu kita sering menanggung lapar agar kita kenyang. Dia sering berdusta untuk kebahagiaan kita. Dia sakit. Kita katakan ibu sakit. Dia mengatakan tidak, aku tidak sakit. Padahal dia sakit. Ibu kita lapar. Kita bertanya ibu lapar. Ibu mengatakan tidak, aku sangat lapar. Makanlah. Kita tahu jemaah sekalian dia lapar. Tapi dia berdusta. Dia mengatakan saya kenyang. Hanya agar kita puas dengan makanan itu. Sakit sekali ibu kita dengan penyakitnya. Tapi dia selalu berdusta. Tidak terjadi apa-apa. Aku